Hello students, bertemu lagi dengan saya Sir Ricardo dalam pelajaran seni musik. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan keempat, masih tentang musik kreasi. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur musik kreasi. Apabila kita akan membuat sebuah karya musik kreasi atau dituntut untuk berkreasi musik, maka ada prosedur atau langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh seorang komposer atau pencipta musik kreasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses berkreasi dalam penciptaan suatu karya musik yang terpenting harus diawali dari minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. Yang kedua, menstimulus diri untuk dapat memunculkan ide dan gagasan dalam berkreasi dan mendapatkan masalah yang akan digarap. Maksud dari ungkapan ini, supaya kita dalam membuat karya tersebut memahami maksud dan tujuan membuat karya musik kreasi tersebut. Kemudian, strategi dan teknik apa yang harus dipilih untuk merealisasikan ide yang didapat. Nah, yang ketiga, langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan. Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, maka akan terjawab sebuah konsep musik kreasi. Dalam proses berikutnya, yang mendasari kegiatan dalam proses berkreasi musik adalah mempelajari konsep berkreasi. Hal ini karena musik memiliki fungsi untuk berbagai hal, seperti yang dipetakan pada diagram berikut ini. Perhatikan skema berikut yang merupakan skema fungsi seni di masyarakat. Nah, tergambar jelas bahwa secara umum karya seni musik yang tumbuh dan berkembang di daerah Indonesia memiliki keragaman fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana upacara. Musik dapat dijadikan media untuk mendukung kegiatan upacara sebagai berikut. Contohnya, upacara panen padi atau upacara serentahun di Jawa Barat menggunakan musik angklung. Upacara merapu di Sumba menggunakan bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai merapu di alam kubur. Upacara dalam talkin mayit di daerah Blubur Limbangan, Garut, Jawa Barat menggunakan nyanyian atau tembang lagu-lagu Cigaweran. Upacara sekatenan di Cirebon, Jawa Barat menggunakan musik gamelan sebagai pendukung, pengiring kegiatan mencuci barang-barang pusaka yang dianggap memiliki keramat oleh masyarakat pendukungnya. Upacara Mapak Dewi Sri di Sumedang, Jawa Barat menggunakan musik Tarawangsa. Yang kedua, sebagai sarana pertunjukan. Pada umumnya, berbagai macam kegiatan pertunjukan seni yang kita kenal tersaji dengan iringan musik berikut. Musik sebagai seni pertunjukan mandiri. Musik berfungsi sebagai pengiring gerak-gerak tari dan drama yang dipertunjukkan. Musik sebagai ilustrasi tarian. Musik sebagai ilustrasi cerita atau lakon. Musik sebagai stimulus untuk menari. Musik sebagai pengiring pertunjukan wayang. Musik sebagai latar dalam pertunjukan drama, sinetron, film, ludruk, sandiwara, lenong, gending karasmen, arja, ketoprak, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Musik sejak dulu telah difungsikan manusia sebagai media komunikasi. Misalnya seperti berikut. Di suatu daerah, jika orang mendengar bunyi kentongan, menandakan bahwa ada suatu kejadian untuk memberitahukan kepada penduduk. Bunyi beduk, bagi orang Muslim, sudah merupakan ciri khas sebagai penanda tibanya waktu sholat. Yang keempat, sebagai media pendidikan dan penerangan. Media pendidikan dan penerangan sering kita temukan pada kegiatan berikut. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat, musik dan lagu yang bernapaskan agama sebagai penerang kehidupan, musik sebagai wahana pemahaman, penerapan, dan mensosialisasikan nilai-nilai religius, nilai estetis, serta nilai sosial masyarakat. Yang kelima, sebagai media hiburan. Media hiburan dapat ditemukan dalam musik berikut. Pelepas lelah, sajian permainan seperti dalam mendukung kegiatan anak-anak, dan mencari kesenangan lahir dan batin. Yang terakhir, yang keenam, sebagai komoditi dan media ekspresi. Komoditi dan media ekspresi diberlakukan pada saat-saat berikut. Ajang bisnis, mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasannya melalui media seni musik, baik musik vokal instrumen ataupun campuran, dan berkreasi dan berolah musik. Baiklah, cukup sekian materi untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya pada aplikasi Edmodo dan dikumpulkan tepat waktu. Okay, see you next week!